saya akan melaporkan berita terbaik dari Robot 3 Polban yang telah meraih juara satu tim Broda terbaik dan juara satu inovasi terbaik dan kategori Broda. Berikut saya akan laporkan langsung dari Polbannya langsung. Piala yang pertama tuh piala KRPI Divisi Broda juara pertama, terus yang kedua KRPI Berkaki juara pertama, dan yang terakhir kita dapat inovasi terbaik dari KRPI. Ini kompetisi yang diadakan oleh Dikti ya, oleh lembaga resmi pemerintah. Untuk kesulitan di sana sangat banyak. Sebenarnya pada saat trial 2 hari pertama kita itu kalah perolehan dari fans, kita menempati peringkat kedua itu untuk Broda dan Berkaki. Namun di trial ketiga dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu menyusul menjadi peringkat 1. Persiapannya sih lumayan lama ya, dari riset, penelitian, gitu-gitunya tuh lama banget. Kita dilantik itu setahun yang lalu itu udah mulai dari situ gitu, jadi sebelum puasa. Nah, sebelum sampai hamil satu puasa, jadi udah setahun gitu, udah setahun kita mempersiapkan buat yang perlombaan kemarin gitu. Dan kita juga dapat juara satu kan nggak mudah gitu ya. Kita nggak pernah libur, kalau libur kita di live gitu ya, dari jam 7 sampai jam 10 malam, kadang nginap gitu. Kedepannya kita kan sekarang mewakili Indonesia untuk dua kategori. Kalau kemarin kita tuh mewakili sama universitas lain, tapi sekarang dua-duanya KRPI Broda dan Berkaki diwakili oleh Polban, dan target kita menang emas dua-duanya di Trinity College tahun 2015. Saya awalnya saya sendiri tidak cukup bangga dengan institusi Polban, namun setelah saya membawa nama Polban ini keluar, artinya membawa nama baik dalam kompetisi, saya baru merasakan kalau Polban itu ada di diri saya gitu. Jadi ya itulah gitu. Yang penting buat kita kan, buat mahasiswa semuanya, kita harus tetap berusaha gitu. Kalau mau mencapai suatu tujuan itu harus all out gitu. Jadi ya jangan tanggung-tanggung lah gitu. Oke. Saya juga mirip-mirip sih. Yang penting itu kalau mau sukses dari kami nih, mengerti robotika ini, mengerti dibilang all out gitu. Kalau persiapan itu satu penting. Jadi yang penting sungguh-sungguh sama all out. Malah dibilang, ada yang bilang dari kami ini, kalau pertandingan itu hanya formalitas, yang penting itu persiapannya, harus all out. Bukan dari kami, dari pembina itu. Pembina kami. Dewa. Itu yang paling penting, kita harus berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Oke. Intinya kalau mahasiswa pengen yang lebih-lebih gitu, harus kerja lebih juga. Kalau yang biasa-biasa ya, dapatnya biasa-biasa juga. Kalau mau prestasi lebih, harus kerja lebih, itu aja. Gila. Yang jelas, kalau Polban, sebenarnya buat yang lain ya, di UKM lain atau himpunan lain, jangan beranggapan bahwa robotik itu dikasih segalanya oleh Polban gitu ya. Padahal kita juara tuh gak semuanya dari Polban gitu ya. Kita semua udah nyumbang uang banyak banget gitu kan. Karena biaya robotik itu kan gede banget. Gak semua biaya robotik itu dari Polban juga. Kita juga ada yang 500.000, ada yang 1.000.000 lah gitu ya. Yang jelas kemenangan itu bukan dari Polban saja, tapi dari kita juga gitu. Yang jelas usaha diutamakan dan support dari yang lain gitu, dari UKM Robotik sendiri.
Sekian berita kali ini, Polban, Robot 3 Polban membawa prestasi lagi yang cemerlang di tingkat kancah nasional. Semoga pada kesempatan selanjutnya bisa membawa Polban ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih.